Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelontorkan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk perbaikan 9 ruas jalan di sana. Pengerjaan proyek jalan tersebut akan dimulai pada bulan Juni 2024 mendatang. Anggaran perbaikan jalan sebesar 7 miliar rupiah tersebut berasal dari APBD Kota Tanjung Pinang tahun 2024 serta dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Nantinya, anggaran 7 miliar rupiah tersebut akan dipergunakan untuk overlay atau tambahan lapisan aspal pada 9 ruas jalan. Di antaranya Jalan Pelajar, Jalan Kelenteng, dan beberapa ruas jalan lainnya. Untuk saat ini, proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahap lelang di PUPR Kota Tanjung Pinang, dan pengerjaannya ditargetkan dapat dimulai pada bulan Juni dan selesai sebelum akhir tahun 2024. Overlay semua, Pak? Yang itu di salah satu lokasi mana aja? Salah satunya itu nanti lokasinya di Jalan Pelajar. Pelajar di mana itu? Dekat Cengkareng. Jalan Pelajar, kemudian Jalan Kelenteng. Kelenteng di Cengkareng juga? Iya, sama. Berapa, Bang, total anggaran, Bang? Dia bervariasi, tapi kalau total semua saya lupa ya angka yang pastinya, tapi kurang lebih sekitar 7 miliaran. Itu dari mana, Pak? APBD ditambah dengan DAK. DAK berapa? DAK cuma 3 paket aja. 3 paket itu cuma berapa lah? Cuma 3 miliaran. 3 miliaran. Berarti sisanya 4 miliar. DAK 6 miliar. Itu kapan mulai pekerjaan, Bang? Sedang lelang. Berarti bulan depan sudah mulai nih? Belum. Kira-kira pekerjaan mulai? Lelang aja, kita kan butuh waktu 1 bulan. Sekitar April lah. Ini April? Juni atau Juli udah mulai berproses. Semua pekerjaan kita tuh? Ya. Target akhir tahun siap semua, Pak? Siap. Perbaikan pada 9 ruas jalan di wilayah Tanjung Pinang ini berdasarkan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kota Tanjung Pinang 2024. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.